salah satu problem predator ini keju untuk bisa dipakai untuk menaikkan tegangan dari aki ke pengambilan resistif ke sistem injeksi. Jadi efeknya kalau dia untuk balap, untuk sampai lap terakhir, sampai lap selesai, dia tegangan tetap stabil di 14 volt. Kalau dengan penamasangan booster ini, dia sampai lap terakhir dia tetap stabil di 14 volt, akhirnya power mesin dia nggak turun sama sekali. Sampai lap finish, performa motor tetap maksimal. Buat motor-motor balap yang mau performanya tetap tinggi, pakai Predator E-Power.